Halo semua, apa kabar? Kali ini kita bakal lanjutin lagi. Kita bakal main lagi game Project Cat Paper Lily Prolog. Ya, kemarin kita udah sampai ke tempat yang lumayan main serem ya. Sekarang kita bakal lanjutin lagi petualangan nekat si Cat ini ya. Gua nggak ngerti deh dia orang gimana. Oke, udah nyampe mana tadi? Oke, let's go. Ah, ya udah sampai sini kemarin. Udah balik ke sekolah. Oh, ini lorong lorong ini dong, lorong yang deket ini kah, deket teater kah? Oh iya, udah di sekolah ini apa? Paper slip with some rules and regulation. Oke, ini sekolah yang berbeda ya. No running in the hallway, nggak boleh lari di lorong, nggak boleh berteriak during recess. Recess apa recess ya? Perkelas kan atau apa ya? No escaping ever. Gak boleh berteriak, gak boleh kabur selamanya. Wow. Kalau gue lari apa yang terjadi ya? Gue coba lari ya. Oke. Gue masih aman ya. Ah, gue benci ini jendela-jendela. Oke. Ada lagi? Apa ini? Classroom 4A. Oh. Tapi mana classroomnya? Oh, kayaknya kalau kita sebelum nyampe sini juga ada tanda-tanda kayak gini deh. Ada tanda-tanda classroom-classroomnya ini, classroom 4B. Classroom 56, we. Oke. Let's have some fun, shall we? Entertain me for a while. And in return you yet. Ah, ya. Oh. Ah. Waduh, berarti ada yang ngawasin kita dan dia mau minta apa ya? Entertain ya, apa penghiburan dari kita gitu. Biasa sih di game-game horror gini, kita kayak dikerjain sama game masternya, habis itu kita bakal dikaget-kagetin, ditakut-takutin. Bahkan sampai suruh pilih kehidup, pilih pilihan yang mampus loh. Siapa itu? Ah, waduh. Merinding gue langsung. Astaga, demit. Sini kita boleh lari gak ya? Coba lari ya. Oke, masih aman ya. Katanya no running. Gue kira bakal terjadi sesuatu. Anjing. Do you even know where you are? You choose a one-way trip to hell, kid. Astagfirullah. Where are you? Well, if you are not gonna help, then be quiet. Gila si Cat, pemberani banget jadi orang. I will leave once I find what I came for. Oh iya ya. Si Cat bilang dia bakal pergi setelah dia udah tahu dia bisa ngapain di sini gitu. Oke, ini si Cat pemberani banget sih, parah sih. Gua sih di sini udah nangis kali ya. Udah nangis lari-lari enggak jelas kalau kejebak kayak gini ya. Oke, banyak surat. Apa ini? Oh, golden letter. Ah, yang dia pengen ambil dari ini. Klub supernatural. The mirror ritual. The bus ritual. Tadi apa yang gue skip ya? The three room ritual. Itu kita yang pakai bukan? This is the one I did. Nah, ya. The three room ritual kita pakai. This all. Oh. Apakah semuanya ini bekerja? Apa ritual-ritual di Golden Card ini? Should I look into this when I get home? Oh, oke. Mau diambil-ambilin kah? Oh, enggak diambil-ambil. Oke. Kita cek inventory dulu ya. Bisa cek inventory enggak? Ada apa? Oke, masih sama ya. Enggak berubah. You think you can leave? Yes, of course. Sekarang kamu sudah bisa membuktikan bahwa ritual itu berhasil bekerja. Kamu tidak punya jalan kembali untuk mengatakannya kepada orang lain.
pengetahuan itu akan mati bersamamu. Astaga, serem banget. Wey. That's a lie, right? Okay. You're just trying to scare me. Iya, di game-game horror kayak gitu. Jangan percaya, Cat. Ayo, kita lanjut terus. Lanjut terus. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Nggak usah lari-lari. Oke, jalan buntu. Ada surat. Are you lost? Oke, fine. Ada yang bisa di... attract nggak dari tembok-tembok ini? Atau balik lagi, jalannya berubah. Oh, astaga. Jalannya berubah dong. Oke, berarti itu untuk nge-trigger doang ya. Oke, let's go. Astaga. You should give up. You will never leave this place. Oke. Oke. Oke, makin... wah! Banyak banget. Gue coba deketin jendela ya. Kalian lihat apa yang terjadi ya. The figure stare at you from the another side of the window. Your mother will be deceived to learn that she now completely alone. No husband, no doctor, everybody left her. How? Gila, dia sampai tahu tentang keluarganya si Cat. Maknya udah nggak punya suami, sekarang anaknya juga terjebak, jadi dia completely alone. Gila, how dare you say something like that? Wah, ini nggak bisa dibiarin sih, ini brengsek sih orangnya sih. Gue jadi nggak seneng nih sama game masternya nih. Bawa-bawa urusan pribadi, anjir. You couldn't tell your father goodbye back then, and now you won't get to tell your mother goodbye either. Wah. Jangan takut, Cat. Kita harus lawan orang-orang kayak gini. What if I told you that someone you know is in here with you? Would that make you hopeful, relieved? Okay. Kalau ada seseorang yang gue kenal juga di sini, gue kayak agak lebih lega aja sih. Ada orang yang senasib lah gitu ya. Bukannya gue berharap ada yang terjebak juga, cuman ada yang senasib sama kita rasanya lebih enak sih. I know you are thinking you can escape with them. Ya, benar. Gue memikirkan itu. Gue bisa kabur bareng sama teman gue yang tadi. But this ritual have no way back. There were never designed that way. Ah, ritual ini nggak didesain untuk bisa kembali ya. Oke. Okay. After all, kenapa kau akan membiarkan buruanmu lepas? Oke. Okay. Kenapa tulisannya tiba-tiba jadi serem? Astaga. Mereka lagi. Coba ya, gue lari ya. Apa yang terjadi ya? Astaga. Cat, I know more about you than you think. Let me show you something. Tolong jangan kasih lihat gue yang enggak-enggak. Jangan-jangan ini bapaknya lagi. Oh, dia bisa tahu sesuatu aja tentang Cat. Dia bapaknya kah? Oh, this is... oh, ini saat Cat masih kecil. Kenapa ini muka orang tuanya disensor? Astaga. Kalian lihat lukisannya sebelah kanan. Serem banget, coy. Meleleh gitu mukanya, Cat-nya hilang. Oke, Cat-nya lagi duduk, nggak hilang ya. Oh, ini tambah dewasa ya? Cat-nya tambah dewasa gitu ya? Banget. Ke sini kah? Wih, Cat-nya hilang lagi. Oke, gue penasaran sama hoarding ya. Tapi gue yakin ini nggak bakal bagus sih. Ya kan? Udah gue duga. Just what is this place? Ah, hilang.
Anjir. Oke, aman ya. Udah ke trigger. Oke. Tong sampah ada apa? Oke, nggak ada yang bisa kita apa-apain ya. Ada yang bisa kita sesuatu nggak? Kita punya gunting sama korek. Oke, kayaknya nggak ada ya. Biarin aja, lewatin aja. So what do you think? I can see everything there is in your head. Oke, itu mungkin. You really should make an effort to be more lively. You only have until I decide I'm done playing around with you, you know. Oke. Okay. Dia bilang kita mungkin bisa bebas kalau misalnya dia yang berkehendak ya, di saat dia yang memutuskan untuk ya udahlah, udah cukup main sama cat-nya gitu. And then snap. Oke. Okay. Wah. Hantu coy. Ini dibawa kemana anjir? Gue udah gak tenang nih mainnya nih. Oke, masih aman ya. Lapis lah, jangan kaget-kagetan lah. Main yang biasa aja, anjir. Wah. Oh, ketutup. Pintu baliknya ketutup. How would you like to stay trapped in here until you die? Oke, udah gua kitarin, gua pencet ek, enggak ada yang bisa gua attract ya. Woi. Maybe now you will reflect on a stupidity of your action. Oke. Okay. Ya sih, gua setuju sih, ini cat ini agak bodoh ya. Coba-coba ritual enggak jelas anjir. Serem banget. Cuman gua kesel juga sama nih orang anjir. In the meantime, I just watch you not away. I will just watch you not away. Kaget gua. Shut up. That's enough. Whoever you are, get out of my head. Astaga, ternyata suara itu muncul dari kepalanya si cat, bukan dari apa yang dia dengar, tapi langsung dari internal kepalanya. Serem banget. My life is my business, my decision are mine alone. Setuju. Kehidupan kita itu urusan kita, itu keputusan kita. Gak usah terlalu di ini ya. Let me out of this place. I know there is way out. There has to be. Ya. Yeah. Setiap jalan masuk pasti ada jalan keluar. Please. I want to go home. Akhirnya si Kat mau pulang. That's more like it. Tau-tau cuman surprise. Ini hari ulang tahunnya Cat. Astaga. Oke. Okay. Kebuka jalan. Lah. Balik lagi ke sini. I'm back in this hallway. I need to get out here. Iya. Yeah. Oke, okay, objektifnya update. Jadi apa? Escape this cursed place. This isn't fun anymore. I need to find a way back. Oke. Okay. Let's go. Oke, okay, ini ada kaca ya. Siap-siap ya. Oke, okay, masih aman. Tadi kita habis dari atas kan? Sekarang kita berarti cari jalan di bawah ya. Oke, okay, kita coba kunci. Kunci kita hilang. Oke, okay, kunci kita hilang. Kita coba ke atas dulu. Pintunya kebuka nggak ya? Pintunya juga hilang.
Oke. Apakah ini jebakan? Kita lewatin dulu, kita lewatin dulu, kita lihat-lihat dulu. Oke, itu satu-satunya jalan sih. Dia pasti nggak bisa juga, karena dia kekunci ya. Juga. Oke, kita coba. This door is open. Ah, akhirnya ini cat ketakutan ya. Tapi kita nggak tahu ya. Maksudnya cat ini takut gara-gara suasananya dia atau ancaman-ancaman tadi atau karena ada orang yang mengetahui identitas dia. Kayak gitu. Yang jelas akhirnya dia takut. This door is open. Dari tadi dia optimis terus kan. Gue sih udah takut dari awal sih pindah-pindah kayak gini. Season is bored. Up. Ya, no choice, no choice. Semua pintu kekunci. Oke, apa tuh ada merah-merah? Woi. Oke, gue bisa muter-muter ya. Cuman gue kayaknya disuruh ngikutin jejak merah ini yang ya nggak sih, ya nggak sih. Apakah air ya? Oh, nggak bisa, mentok-mentok. Jejak merah, jejak merah. Ponytail, cok. I just saw her a while ago. I don't understand. Iya, gue juga. Lu mau lihat palanya nggak? Wah, ini sih mayat semua sih ini. Quiet girl. Jangan-jangan kita ritual ngenarik masuk tiga teman kita juga yang masih di sekolah. Itu makanya sih tadi orang yang ngomong di kepala kita bilang ada orang yang di sini yang kita kenal juga. Tapi ternyata orang yang kita kenal itu udah berupa mayat. Badan bawahnya hilang, cuma atasnya doang. This is my fault. Aduh, Cat. Terus siapa lagi nih? Kok ada darah lagi? Welcoming door, it's locked. I have to get out. Protective rune. Oh, ini bisa ngelindungi kita kah, rune-nya? Kita ngapain? Can go home, iya bisa, bisa, ayo pulang, pulang. Loh, apa nih? Aduh, kaget gua. I don't want to die. Jangan-jangan di depan pintu itu ada si monsternya. Anjir. Wah, gila sih. Oke. Kayaknya gitu deh. Gara-gara kita ritual, itu masih ada orang di sekolahnya. Jadi orang-orang yang di sekolah itu di tempat kita ritual, itu kebawa juga. Kayak gitu. Karena ini namanya prolog, jadi mungkin yang habis itu aja dulu. Ah, gue penasaran banget sih nextnya gimana. Apa yang si Cat lihat sampai mukanya itu sampai terblongok gitu anjir. Save, 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 save. Not from the developer. We really appreciate you taking the time to play our little game. It means the world to us. What you have played is the prologue. A large project we are currently working on. We got amazing feedback. For
Project Cat so far and we hope you will look forward to chapter 1 coming soon. Oke. Kita bakal mainin lagi chapter 1-nya nanti. Bakal muncul segera ya. If you like what you play, it will help us if you leave a review. Oke, thank you so much. Wah, gila. Ya, oke, segitu aja dulu video kali ini. Gue penasaran banget sih, gila, parah. Kira-kira ada plot twist nggak? Maksudnya ada beberapa ini nggak ya? Beberapa alur cerita nggak? Kalau misalkan kita ngambil rambut orang lain, misalkan atau apa? Tapi tiga-tiganya mati sih teman kita, jadi kayak nggak mungkin sih. Harusnya ceritanya sama aja sih. Oke, kalau misalnya nanti ada jalan lain, gue bakal coba-coba dulu. Kalau misalnya ada jalan lain atau cerita lain dari prolog ini, gue bakal bikin lagi videonya. Tapi kalau nggak ada, berarti mungkin cuma sampai situ aja. Emang ceritanya lurus aja gitu, karena belum sampai chapter 1 juga ya, baru prolog doang. Jadi cuma intro cerita, mungkin ya lurus-lurus aja, nggak ada alur lain. Ya, oke, segitu dulu video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Ya, cukup serem ya, cukup serem. Gue penasaran sih, chapter 1 pasti bakal serem parah sih. See you guys.